Tidak. Thomas Royal belum, ha? First time. Royal belum. Nis. Royal belum. Terbaik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Welcome back to my channel Arif Baharin. Guys yang dah subscribe, thank you so much. So hari ni saya nak bawa korang pergi jalan, bukan pergi deliver, tapi hari ni saya nak bawa korang pergi road tour dengan houseboat. Okay, houseboat. So saya cuti selama 3 hari sebab kita ada company trip, tapi tak ramai. Dan Asmadi pun ada juga. Kita akan review lah houseboat yang ada yang kita naik ni. Okay, biasa kita review Velfire, Alphard. So hari ni kita akan review houseboat. Let's go. Jom kita pergi jalan-jalan. Kita ada banyak houseboat, banyak, terlalu banyak houseboat. Tapi saya akan naik yang ada kat depan saya ni. So nanti kita akan ceritakan dengan lebih lanjut apa yang menarik dekat houseboat ni. Alright. So complete, ada toilet dekat sini. So complete lah. Ni bahagian dapur. Biasa kita review kereta kan, hari ni kita nak review houseboat pula. Cantik geng, cantik, serius cantik. So itu jambatan yang akan ke Pantai Timur dan juga Penang, Kulim. Jom kita naik bahagian atas. Sebenarnya houseboat untuk family, kalau nak berada dengan group apa semua, memang cantik lah. Bang, ada berapa bilik bang? Ada 3 bilik, Rik. 3 bilik? 3 bilik. Okey lah. 4 katil. Jom kita masuk. Okey. Ni ada katil 2 tingkat. Ada 2 set. Pun sama juga. So, ini bilik seterusnya. Okey, okey, okey. Nice. Sebab kita kat sini semua bujang. Semua yang datang ni bujang tanpa isteri. So kita nak berehat sekejap. Bang, ni kita panggil apa? Ini steering. Takkan nak panggil apa? Tapi kalau boat mana panggil steering bang? Kita sama je setelah kita, sebab kita jual kereta panggil steering je lah. Canggih. Nak tahu paling canggih apa? Apa? Hon. Yanop dia bola golf. Yanop dia panggil bola golf. Yang ini kena berhati-hati. Para wanita kena berhati-hati ni. Gianok dia pakai bola bos. Berhati-hati. Bagi kaum wanita kena berhati-hati. Mana side mirror dia, tak ada dia? Wah, sudah. Side mirror pula. So, geng. So, kejap lagi. Oh, macam tu? Ni sinar dia. Okay, kejap lagi saya akan sambung video saya. Kita akan start kita punya trip. Sekejap lagi. Stay tune, geng. Okay, kita dah bergerak. Kita dah start bergerak. Best geng, serious best ini. Ni semua tengah last minute cari booking ni. Kejap lagi line telefon dah tak ada, bos tengah sibuk. Okey, kejap lagi line telefon semua dah tak ada ni. Yes. Kenapa ni nak masuk booking? Okey, masuk booking cepat ni sebelum line pun tak ada. Apa bos? Jet. Kita punya jet dah sold lah bos. Tak, you booking tak apa. 2017 kan? Bos. Harga apa? Harga 145 bos. 145. Okay, yes, betul. Customer nak masuk booking ni. Hai. Masuk booking bos. Cepat sebelum tak ada line dia lagi. So kat sini ada full set untuk karaoke juga. So yang dekat sana kalau korang boleh tengok, dia dah gerak dah. Dia dah gerak. Sebenarnya saya dah tak sabar nak memancing. So saya excited. Ustaz saya uti pun ada. Kita tak ramai tapi happy bang eh. InsyaAllah. Yes. Yeah. Alhamdulillah, indah. So
So nanti saya balik baru kita akan start sambung bekerja. So far saya dah update kepada semua customer-customer saya bahawa saya tak aktif selama 3 hari. Dan thank you so much customer yang faham dan terus support Arif Baharin di bahagian atas. Okay, kita nak interview sikit pemandu pelancong. Bang, siapa nama bang? Number one. Okay bang, berapa lama kita perlukan masa untuk pergi destinasi kita? Masa kita perlu ke sana lebih kurang dalam 2 jam lah bang. 2 jam? Haa, 2 jam. So, hari ni kita akan mancing ke bang? Boleh? Boleh bang. Hari ni kita akan mancing lah? Haa, hari ni kita akan mancing. Tapi kalau kita sampai, kita pakai houseboat, kita akan pergi ke waterfall dulu. Pergi trekking. Lebih kurang dalam setengah jam lah trekking. Mantap. Lepas so kita balik, relax-relax baru pergi mancing. Mantap. Thank you bang. Kita prepare dulu bang. Prepare barang untuk main toman. Ikan apa ada lagi bang kat sini bang? Sini ikan yang ada toman, sebarau, keloh, tengah, kalui. Lepas tu ikan-ikan biasa ni lah, ikan-ikan sungai kecil ni. Sekarang ni kita target main ikan toman dulu bang. Cantik. Kita prepare dulu. Lepas tu kejap lagi kita mancing. Ini saya punya umpan untuk main toman. Saya pun tak adalah pandai sangat nak mancing ni. Tapi syok-syok boleh lah. Kita, apa nama ikan ni lah? Bang, ikan yang kecil-kecil ni nama apa bang? Ikan kap. Ah, dia cakap ikan kap. Satu, ni saya tahu. Ni ikan keli. Ni nak buat umpan toman. Bang, pandai ke main ni? InsyaAllah, insyaAllah ni. Kan? Ada bawa air sikit insyaAllah. Apa bos? Orang belakang tu kecil. Eh turunlah sini. Tidak, ada call panggilan masuk. Kena jawab dulu customer. Sibuk kerja lagi. Ini masalah ada line. Kalau tak ada line okey. Alamak. Bang bawa pergi tempat tak ada line bang. Boleh lah. Tak lagi petang lagi kita handle bang. Make sure tak ada line sampai kita balik bang. Kita test dulu headset pun headset. Okey. Lepas tu kita pergi cari tempat yang tak ada line. Kat situ tak ada line. Kalau ada line juga kita kena kumpul handphone letak dalam toilet. Okey. Tapi we ada keluar bos. Ada keluar ni. Ada keluar juga. Bang. Pergi kod diam balik hari ke ni? Okey, senyum-senyum sikit ambil gambar. Siap bawa kerusi tu kat belakang. Okey geng, ini stok saya untuk 3 hari. Banyak lagi lah dalam box belakang tu pun ada lagi. Bos. Kita punya menu. Bos, apa ni tajuk dia bos? Nasi Kakwok Houseboat. Nasi Kakwok Houseboat. Ha, konten dia. Nasi Kakwok Houseboat. Sambal belacan. Mantap. Tak apa dengan pelik makan pakai mask. Gila ke apa? Hari dah hujan. So kat situ ada houseboat 3 unit dah keluar. Oh, siap karaoke. Pak, dia orang baru balik mandi air terjun. So saya nak makan dulu. Kita nak pergi test kat mana bang? Kita nak pergi test dekat pulau depan ni. First time naik. Boleh lompat eh? Boleh. Abang tu kat kepala tu ya. First time naik bang. Sekarang kita nak pasang umpan. Macam tu je bang abang pegang ikan tu. Dia tak sengat ke bang? Tak sengat. Sekejap lagi kita balik dekat bulatan dia bang. Mana tu bang?
Mana dekat bulatan dekat Toman yang timur tadi dekat sini. Yang tadi yang ada yang dia main dekat atas tu. Ha, yang ada point dia. Kita pergi kat dia dulu. Okay, let's go. Ya. Sini. Ha, ini umpan dia. Let's go. Ni Toman eh? Ah, ni Toman. Ya, Mama Toman. Ah tu, tau tau tau. Ah. Tadi dia kacau. Yeah. Ya. Terbaik. Sini nak buka ni bang. Ah, sini. Selamat Royal Belum. First time Royal Belum. Selamat pagi. So hari ni saya nak sambung saya punya aktiviti memancing lagi. So nanti saya tunjukkan hasil yang kita orang mancing semalam. Dapat ikan besar. Nanti saya akan masukkan dalam video saya. So now pagi ni kita dah breakfast. Bos Asmadi dah masak. Kita nak sambung kita punya aktiviti memancing. Dan good news, alhamdulillah ada juga loan customer bro. Sebab bila kita dekat tengah tasik ni, ada tempat yang kita lalu tak ada line phone. Dan bila ada line phone, semua dah buat kerja. Semua dah fokus main telefon. So bila line phone saya masuk tadi, ada yang customer tak dapat call, tak dapat WhatsApp. Tapi saya dah inform customer saya yang sebelum-sebelum ni yang on progress untuk siapkan kereta customer. Saya bagi tahu saya offline 3 hari. Dan semua kereta-kereta customer semua dalam proses untuk kita siapkan lah. So tak ada apa yang pending, alhamdulillah. Hari ni kita nak pergi sambung memancing. Stay tune. Jangan lupa subscribe. So saya sambung aktiviti saya. Kak Asmadi, kita dekat waterfall bos. Singaru eh? Oh cantik. Yang paling best kita bagi makan ikan kat depan ni ya. Bang buat bang. Tu dia. Ikan kelah. Bang, besar bang. Oh, ini dia hasil kita semalam. So petang ni kita sambung lagi bang kan? Sambung lagi petang ni. Petang ni kita sambung. Cuma semalam sepatutnya ada lagi 2 ekor besar ni. Tapi bila kita letak dekat apa tu? Dekat gari tu. Letak dekat gari tu, bila kita nak balik tengok dah hilang. So tak ada rezeki, tak apalah. Dia boleh hilang. Oh, ni ikan Toman. Ni apa? Baung. Ni ikan apa bang? Sebarau. Oh, mantap. Ini hasil hari ni eh. Malam ni, petang ni kita Beraksi lagi malam ni. Yes, mantap. Umpan dah siap. Kompang pun dah palu. Alamak. Terbaik. Confirm repeat. Korang nak datang sini nanti cari Abang Wan. Nanti saya letak nombor telefon eh. Boleh. Yes. Sekarang kita betul-betul dekat tengah tasik ni. Tengah tasik. Bos nak masak atau bot? Tak bot. Tanah houseboat eh. Mana kita punya ikan tadi ya? Apa? Ni hasil yang malam ni. Hasil malam ni tengok eh. Ni dia. Suluh sikit. Ya, besar. Oh, dia. Ini hasil untuk hasil kita malam ni. Bottom malam ni ya. Ni. Sebarau ni. Fresh. Barau 2 ekor. Mantap. Ikan tu tidak lagi masuk dalam kuali. Selamat pagi. Alright, untuk part yang terakhir sekali, hari ketiga hari ni, kita nak tunjuk sikit ikan yang kita dapat. Ni kita dapat semalam. Ikan, dia kata ikan sebarau. Ni
Lepas tu ada dapat baung lagi besar. Ni dah hari dapat, dapat hari mula-mula tu kot. Saya tak tahu sangat nama ikan ni. Haa, nampak. Nak keluarkan dia licin. Tengok. Yang semalamnya, yang hari Isnin punya dah masak siap-siap. So nanti saya letak nombor phone kat bawah ni, korang boleh roger berada-berada kat sini untuk pergi mancing. Memang terbaik lah tempat dia bawa.